Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat kreatif dimanapun berada, kembali lagi dengan channel YouTube Welder DWA. Kali ini videonya dengan pembuatan kanopi model lengkung tapi tingkat tengah. Untuk teknik-tekniknya kita akan membuat videonya dari awal pembuatan hingga akhir pengecatan. Untuk cara lengkung memakai atap spandek, videonya ada di link deskripsi. Juga cara roll pipa hulu 4x4-nya juga videonya ada di link deskripsi. Semoga video ini bermanfaat buat sobat kreatif semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Tiara Wasi Aji. Ini pembagiannya dibagi untuk 3 plong, jadi nanti trapnya yang tingkat tengah sini. Jadi ini nanti mengikuti lengkungnya. Ini tingkatnya tengah. Ini reglan tengahnya sudah dibuat. Piye? Ora 2 meter pitu ki AC anu. AC bolongan iki. Iki pindahan rene. Nanti reglannya pun yang depan juga yang belakang pun ikut melengkung. Biasanya kita buat reglan keliling dulu baru lengkungnya. Tapi ini reglannya depan dan belakang lengkung. Memakai besi 4x4 tebal 1,2 mm, juga besi bolo 2x4 tebal 1,2 mm. Ini lengkungnya depan nih panjang 6,5 meter. Lebar 3,5 meter. Memakai talang air kanan dan kiri. Ini dicetak kanopi lengkung trapnya atau tingkatnya. Pintu dulu dari sudut ke sudut. Biar siku dulu presisi. Regelannya cuma 2, yang belakang sama depan lengkung regelannya. Karena ini modelnya trap atau tingkat atas kanopinya. Regelan tengahnya dipasang untuk tingkatnya atas atau trapnya. Ada 2, nanti kanan kiri. Sini pun melengkung, atas itu pun melengkung, melebihi yang tepi sama tepi biar air hujan tidak masuk. Talang airnya kanan dan kiri juga dibuat. Tadi sudah dipotong dan sudah dikasih palang-palang, sudah dilas. Ini yang sebelahnya juga dipasang. Jadi yang di roll tadi jadi 1, nanti dipotong kanan kiri, nanti ini taruh di atasnya sini. Jadi sini nanti ke sini modelnya tingkat nanti. Ini kalau kurang tinggi nanti dikasih tiang kecil lagi kalau kurang tinggi, tapi kalau sudah pas nanti dipasang. Ini sudah dilas. Ini yang sebelah sini ditambah palang 1. Gunanya ini nanti untuk baut drilling sepandeknya yang tepi sini. Kalau di sini nanti ada tiangnya tidak bisa, jadi sini dikasih 1. Memakai pipa bolo 4x4 juga.
atasnya untuk palang-palangnya dan lengkungnya dicetak, dicetak. Nanti ini dicetak dulu, nanti baru dinaikkan lagi 10 cm biar nampak tinggi. Ini lengkungnya yang tingkatnya juga memakai 5 lengkung. Ini mau dikasih tiang lagi 10 cm di sini. Atasnya ini biar ini nanti naik. Sini. Ini sudah tiang. Nanti pandeknya sampai sini. Jadi air hujan tidak masuk ke sini. Ini pandek bawah sini. Ini tiangnya. Yang bagian tingkat atas sudah dipasang. Tinggi 10 cm. Trapnya yang tingkat lengkungnya dikasih palang juga. Ini dibagi menjadi 3 bagian. Nanti dilas, setelah itu dibalik. Untuk bagian depan dikasih di segitiga, tembus 3 wajian. Nanti sebelahnya dikasih 24 lagi. Untuk bagian belakang nanti dikasih penyangga saja karena ke tembok. Seperti ini. Ini kanopi model terbaru lagi. Kanopi model terbaru. Semoga bermanfaat buat sobat kreatif semuanya. Nah, ini untuk bagian depannya sudah mau siap. Tinggal bagian belakang dibuat tiangnya. Nanti pandangan dari depan seperti ini. Kanopinya lengkung yang tingkat lagi dicat nih, dicat warna hitam.